Oke, selamat kumi turu peladingan ku de dang YouTube, baik pun dang Facebook, baik pun dang Instagram. Kumi ti ku ai pencatang odi ke oran penu ni oran lagi de pengoh resettlement scheme ataupun PRS ku no nuju ke area oran puncak Borneo ke penghujung Kubuk Serimu. Kami di madas tu di ni no di naik penggambaran ja semati ni naik ni no ni dibuang masa arek ni nang ni semati ni off day. Terbentang luas daerah bau dengan berlatar belakangkan Torot Krian di luar seorang sepuku. Sekian. Mula-mula tak urusuk pasal bau dia tengok ya. Mula tinggal Cire dan jam ni yang Cire dan Daniel Daniel James si tajuh Dori. Body Toto Sweep. Body Toto Sweep. Sebelum kamu lep sweep, the only sweep taste ngan dia. Ay sinangan ay harapan ay harapan ngan di ini no yo di lurus di lurus ay harapan no ay harapan sa ay sinang di lurus ay harapan mesti lurus. Toto panu nang kawasan bau deyo sangon nemun pemandangan Torot Krian. Madi ta pano-pano kay tayog. Xiaomi Redmi Note 9 ditaja oleh
coklat Cadbury. Ya, Proton Saga FLX Plus. Do balik buang tu, nah, masuk red. Dia terpenuh orang jembusan. Orang yang membawa atok adike bengoh resettlement scheme pendirian padawan atau naik video atau penuh-penuh kanok ya. Jadi atau yang nak di kawasan taman-taman ini selalu ya. Taman noh ni noh ini nang Taman Mutiara. Perumahan Taman Mutiara. Yo ready buat ikuti adalah Taman Mutiara. Antara perumahan di paling ayu di kawasan Tauk di. Kepo sekian. Mau orang ti dapat memus ke Semedang. Patus mong. Ke Patus mong. Mau ke Krokuang. Krokuang ke Puak. Nek no ke Puak. Untuk pengetahuan ingan dek bung semu dek bunga dek ni noh kan ni
di kawasan Kupo Sekiati pergi salib dikannya syukur kepada Tuhan nyenang repot ini no kayu salib no ya ugi de bung dorot no no menunjukkan betapa ini no betapa mulianya Tuhan to Tuhan Yesus to kita teruskan perjalanan to untuk ya ngelawan kubuat sekiat itu kubuat sekiat bau Sibuyu. Oke, matan sungai Sibuyu. Jadi kita melalui kawasan Tau Dorot Batu. Nah, itu ya simpang SK simpang kuda Malan kepuak sokoh kepuak sekiau doh kepuak si kubang di orang nanti ke serumah adik ke serpak yang seterusnya temus ke area Bengoh resettlement scheme Serapak Padawan nanti agak sunyi sebab orang titong jarang kayaknya penuh di orang tahan ini nangan di sungai tahan jembatan koyu saja
rusak so dia tak banjir. Kawasan ini memang selalu apuh deh ni nang. Area Giam, area
penuh. Yo deh, buat konak ni. Yang buluh ada tenik no deh. Kawasan bukit kau aja. Padi bukit. Padi bukit. 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 Resettlement Scheme PRS ini nang untuk joko di naik video kati itu untuk ngasuhnya nanti deh untuk matas untuk naik videonya untuk penuh kawasan ku buat deh sebenarnya yogi pat ku buat nanti ku buatnya dipindahnya so kawasan dem bengoh nak uke yoleh ku buat sait ku buat tebas sait ku buat pain bojong ku buat rejoy dua nek no ku buat oh ni ada didikan ni ku buat tebas sait ku buat main bojong ku buat saya sudah mampu main bojong ku buat rejoy emok kampung no. Tara tebas sait ku buat main bojong main bojong main main bojong Joy nyamuti abo pindah susu so bengoh dem itu yang mau gereja di binahas kan susunya nemu no yang untung hanya muti yo so on boli ye percuma di All Saint Anglican Church gereja Anglican
itih kupuak kupuak Semban, kupuak Emban ni nya nang Semban, Semban ataupun Emban ini kupuak kupuak sumuk ni ada menggunakan gerang emak ni noh noh de ni noh noh dipakai gerang tembaga noh. Kebanyakan nanti yo kena konsep rumah masyarakat tetapi yo boleh modifikasi boleh ya, no kerana boleh itu di aku ngujit-ngujit itu yo diberi secara percuma sewaktu pemindahan no nak kena jadi pindahkan termasuk leh pusara-pusara yang atong dipindah ke so kawasan no di dia cuma kupuak Deogi Adin adalah kupuak Sting di paling hujung sekali. Yo, doi eba pindah. Kupuak yang selalu menjadi tarikan tuduh pelancong bagi kano ke Bengoh Dam, bagi mamuh ke air terjun anu. Kupuak Sting. Sungai Riden. Sungai Riden. Riden. Semadang yang meluah ke Batu Semong kan ni biar ke Puncak Borneo kan ni gambaran tu teh kiranya nang singumi waktu itu soal nutong mobus ke awas jalan licin ni nih udah pakai wasat dia mungkin lagi pembinaan mulai yang dikit sawit saya ku wow sangat ku isi yo bagi stockpile batu di dukungnya mulu. Semadang Danu, Kupuak Danu. Semadang. Pakai anak Semudang. Semudang. Ada tulisan untuk Semadang. Ya boleh tak. Kalau nanti banyak di berbasikal, yo antara orang di paling paling enangnya ni, paguh deh untuk para grup berbasikal. Sebab kena orang ti agak mencabar matun matun bungu. Oh, ini tak menolak di kawasan kubu Semedang. Semedang
yang nak hati di sungai Sarawak kanan, sungai Sarawak kiri sebenarnya. Sungai Sementang kata ini. Sungai Sarawak kiri di sebenarnya. Sungai Sarawak kiri itu yo berakhir yo aku ni noh noh. Dek mana ini nak kena dek kawasan kawasan Bengoh Dam nanti. Nah itu adalah quarters yang naik Bengoh Dam dia yuk. Jadi mau ditebus guna jadi bodinya. Orang kita nak di parit ke batu semong di Kuching. Di Pono tadi adalah melalui Kupuak Garung. Pono terus, Pono terus ada ke Sumedang atau belok ke kiri ti atau ada Puncak Borneo. Puncak Borneo. Tadi kali kali Padawan. Ayo Padawan nampak sangat-sangat ya aneh. Itu tu di karik tayu. Otok di me otok di shooting video sebenarnya. Otok naik ni driving adventure tu. Driving adventure tu semati tu. Ani no merakam video. Kawasan nanti hiu agak enang berbukit bukau. Kena lulut. No no, kita nak runtuh nanti pakai yang mau pergi Kevin. Tapi yang ini kan Kevin ada dek lengkap. Kampung Kabus Rais. Karu. Ku buat mangsa bedayo bi peroh. Kayu ais, kayu batu lapan, batu tujuh. Stone 4 ini. Batu Stone 4. Stone 7. Mana 7 mile. Lorong Karu Bitu. Ini untuk ya adik ke Cak Bonio. Jadi agak buku kereta deh. Soalnya kita orang balik kerja. Jadi itu sih di persimpangan. Oke. Atau berada di orang Bonio Heights. Ataupun orang yang dikit Puncak Borneo. Jadi kita masih dalam kawasan Kupuak Karu. Thank you.
jadi aku nak di buat ya buat dengan ini doping buat dengan kawasan ini kenang eh ya memang bukit bukau pegunung kadang atau pe ini noh yang berada di kawasan puncak Borneo ataupun Borneo Heights. Jajar deh sebenarnya udah pe yo di kawasan Bukit Bukau Pegunung Kanang jadi penempat pertempatan ya adalah penjajar deh ya cuma so kupuat di pokon itu dia nya nang sekian beli itu dia nang sekian beli nok aduh. Doh leh. Nek to jalan ngi bun dayung ne. Ya di sebelah ke sebenarnya doh tu pagi kan mau good day dia. Yo kan ye yo kali ke no jodoh dia ne. Jalan-jalan cari jodoh leh ini nang itu ne. Kalau ki ayo ingan di dak grup ke. Nak mana-mana aja ingan di dayung be de di dari de ki suak nonton video ti. Kali-kali ke nak calon ka ne. Yang di sebelah aku tipu jak asal so no sama so stas sino so tongang pakai orang di bau kita pun dayu bau tu lah no dayu juga ni itu oleh dia nak ngadap ini tu ni terus si benar-benar ni terus sekitar kau ini bercanda ini tu nang yo in endon nang eh si benar-benar ni ada neret di sebelah aku tidak toh le pilihan hati aku deh ni ada ini toh le pilihan hati aku ini toh deh. Ha ha ha.
jalan ini agak bengkang-bengkok yo ini nangane. So main-main berbasikal nanti ya adalah kena nyenang satu nih noh ni inya nang dia nih naik turun ya tenang naik turun bukit ya adalah sesuatu yang paling mencabar kan siklis nampaknya nih noh poton anu ni mau nyokat poton ni menyenangkan jadi kamera pun kena ugi adjustment nih. Kawasan bingon-bingon nanti dipenuhi tak daun borak. Ditaja oleh Anio Pika ya. Oh iyo, tapi lagi tajaan gue nanti adalah diam. Diam. Ah, kawasan itu tenang pembukit bukau lah lawan simpang bengoh nanti ya. Lawan simpang bengoh atau simpang om aku buat tadu. Tapi mau yang musim diet nadas di area putih dia pokok diet nadi. Si tadi diet nadi. Yo. Pasti dari musim diet lagi kini kirimnya aju diet di pinggan orang selalu meragi. Sebab pandemik COVID semua pergi. Diet tak mau kemas kita kau tak COVID-19. Yo. Tak COVID-19 deh. Wow. Apa itu? Ini excavator Komatsu. Ini Kobeko yellow. Di milik di green. Beko yellow color. You want? Yes. Of course I want. Simpang kubuat Bia Jabir nanya di kubuat teh penumpuan taruh kilometer penumpuan kereta aja akan lebih dengan orang ya nampaknya kereta pun malah dah kena jok motosikal ya motosikal ya leh nampaknya lagi kayaknya ini masih menghargai ni exercise ni pakai pohon ni berjalan kaki yo di kiri kuku adang tadi temurang
antara aku buat deogi di kawasan Bonio Heights deh. Ini memang kawasan yang paling mencemarkan cyclist. Kawasan Puncak Bonio di kawasan Sipang Adige area Timbiah pangkalan 4 buat kiting untuk buat ni lah area Noge buat sapit di bersempadan buat Indonesia di Pung Dorot di area Dorot so lah. Atau mau yang nak kawasan penghujung orang ini. Kawasan mana ini? Kawasan Serimu. Oleh Serimu Longhouse tempatnya camping.
untuk akan akhiri ni noh untuk di hujung tanya. Dia adalah DK Bonio Hidden Resort di Sipang. Yo. Wah, kapan tu semua ni? Untuk ni noh. Pusing sup di hujung tu. Atau mau berada di penghujung orang ni teh. Ini di kawasan yang kawasan Borneo Heights ataupun puncak Borneo. Orang di ke hadapan di ke depan ni kan ni, di ke Anah Rais, di ke Kumpul Sebakar, di ke Bedawat, di mau di ke Serian. Itu adalah Sungai Semadang. Sungai daki nya anak ganai ni noh kayak. Jadi itu sejak ni noh journey ko eh unuti ku harap atau dapat atau naik video dek lebih lagi adventure lah pasti walaupun pin menuto itu galanya nang juana ne tapi aku harap dapat naik dapat ingin sedikit maklumat leh kan pin menu ingat lo pasti itu si jasoku. Terima kasih dan untuk kerja untuk bersua kembali lagi. Okay, bye-bye.